Assalamualaikum. DMJ mengucapkan tahniah kepada KL City setelah berjaya muncul juara saingan Piala AFC Zon ASEAN selepas menewaskan PSM Makassar semalam. Menerusi laman Instagramnya, DMJ berkata dengan bajet tahunan yang rendah, KL City mampu untuk muncul juara dan perkara ini nyata satu pencapaian yang cukup baik oleh kelab ibu kota itu. Bajet 10 juta setahun saja, juara Piala Malaysia, juara Zon Asia Tenggara saingan Piala AFC, tahniah Kuala Lumpur City, tahniah kepada Stanley Bennett, Bojan Hodak dan semua pemain, kata TMJ. KL City mencipta kemenangan besar ke atas PSM Makassar dengan keputusan 5-2 di mana mereka membuka tirai jaringan menerusi rembatan Romain Morales pada minit ke-32. Kemenangan itu juga bermakna KL City telah membawa pulang $100,000 selaku juara Zon ASEAN dan mara ke peringkat separuh akhir antara zon. Pasukan yang dinobatkan sebagai juara Zon ASEAN dijadualkan bertemu kelab dari India, ATK Mohun Bagan di peringkat separuh akhir antara zon. Namun ia bergantung kepada keputusan pengantungan FIFA terhadap India. Jika pengantungan itu kekal sehingga 7 September ini, KL City layak ke perlawanan akhir antara zon bertemu kelab dari Uzbekistan atau Hong Kong pada 5 Oktober 2022.